Malang Flower Carnival 2023 menyisakan keluhan dari pengunjung. Karena digelar di malam hari, pengunjung pun membludak. Bahkan desak-desakan itu terlihat hampir di setiap sisi. Pengunjung bahkan sampai terjebak tidak bisa bergerak. Tak hanya di depan kantor Telkom, jembatan penyeberangan pun juga penuh sesak. Melihat hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji langsung turun tangan. Ia meminta Satpol PP yang berjaga untuk membuka pintu akses ke panggung atau jalan utama Malang Flower Carnival 2023.